Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-koncoku, selamat datang di my YouTube channel. Hari ini aku mau masak simple, praktis tapi enak ya, ala-ala Chinese gitu. Buncis ini sudah saya potong seperti ini ya, lalu akan aku tumis dengan wortel. Wortelnya saya potong, saya sesuaikan dengan buncisnya. Ini tadi sudah saya rebus teman-teman, dan sama yubin atau bakso ikan bakso ikan tapi yang kotak ya, sudah saya potong-potong mirip sama buncisnya juga. Dan ini jamurnya bebas ya teman-teman, opsional saja. Teman-teman suka jamur yang mana? Kalau saya suka yang ini kesukaan nenek saya. Dan ini juga sudah tak rebus. Lalu bumbunya simpel saja, bawang putih dicincang sama jahe. Nah sekarang aku mau merebus buncisnya dulu. Masukkan sedikit saja garam sama minyak ya teman-teman, sedikit saja biar warnanya tetap hijau. Maaf suaranya agak gaduh karena sebelah goreng ikan ya teman-teman. Angkat semak seperti ini, berjalan kita akan dan tiriskan. Panaskan wajan, kita kasih sedikit minyak ya teman-teman ya. Masukkan bumbu, kita tumis sampai harum. Lalu aku akan masukkan minyak dulu ya. Dan terakhir kita akan tambahkan garam. Lalu tambahkan garam secukupnya. Aku pakai setengah sendok teh saja teman-teman. Gula setengah sendok teh. Lalu aku pakai sedikit chicken powder ya teman-teman, atau kaldu bubur, ini opsional teman-teman, boleh nggak pakai. Aduk besar, kita kasih air. Karena aku yang makan nenek ya teman-teman, jadi agak aku kasih air biar agak meduk sedikit, dan aku akan ungkep kurang lebih 1-2 menit saja. Karena aku yang makan nenek jadi harus agak empukan dikit. Nah ini sudah empuk, ini aku akan tambahkan larutan tepung maizena ya teman-teman. Kalau ada minyak wijen boleh dikasih biar lebih harum. Aduk rata. Angkat dan sajikan ya. Cantik kan? Enak, cantik kan, dan warnanya tetap hijau. Ini dia, ini, nah ini dia buncis, wortel, jamur,
subscribe dan share video YouTube aku ya teman-teman. Salam pasti duluran.